Okey, 21 dia kata diagram 11 ni tunjuk harga dua jenis buah. Dia kata Sabariah beli XKG durian. Okey, dia beli XKG durian. Dia beli YKG banana untuk RM48. Lepas tu apa? Tulis persamaan bagi jisim pisang dalam sebutan jisim durian. Jadi dia nak mass banana in term of mass durian. Jadi maksudnya apa? Y in term of X. Jadi sekarang dia kata X kg durian tambah Y kg banana sama dengan RM48. Jadi kita tahu harga X ni RM6. Jadi kita tahu RM6 harga dia mestilah RM6 darab berapa kg tambah dengan yang ni pun RM1.20 darab berapa kg Y sama dengan RM48. Dia nak Y kan? Jadi sekarang ni 6X tambah 1.2Y sama dengan 48. Bila nak Y, 1.2Y, 6 pergi belakang sama dengan 48 tolak 6X. Jadi Y sahaja sama dengan bila kita nak Y semua bahagi 1.2. 48 bahagi 1.2 tolak 6X bahagi 1.2. Jadi kita dapat 48 bahagi 1.2. Bagi 1.2 kan. Bagi 2 pula kita dapat 40. Jadi 40 tolak 6 bahagi 1.2 kita dapat berapa? 5. Jadi 5X. Jadi 40 tolak 5X. Jadi jawapan dia A. Okey. Simplify ataupun permudahkanlah. Okey, bila macam ni nampak? Tulis tepi ni 3P negatif 2 Q 1 per 6 kuasa 2 darab Q 2 per 3 per P kuasa 2. Okey, bila macam ni nampak ada kuasa kat luar, kita buat satu-satu. Kita terus pisahkan ikut dia punya pembolik ubah. Lagi 3 kuasa 2 dapat 9. P negatif 2 kuasa 2. Okey, before tu kita tahu kalau kuasa 2 dikuasakan, kita akan darab kuasa dengan kuasa lah. P negatif 2 darab 2. 3 ni sama juga dengan kuasa 1. Jadi 3 kuasa 1 kuasa 2 dapatlah 3 kuasa 2, 9. Yang ni Q 1 per 6 darab 2 dapat 2 per 6. Q 2 per 6 darab yang ni ialah Q 2 per 3 per P kuasa 2. Ini Q lah. Jadi yang ni dapat 1 per 3, yang ni dapat naik, ok, tulis atas 9, P negatif 4, Q 1 per 3 darab Q 2 per 3 per P kuasa 2. Kita tahu kalau darab kuasa sama, kita akan tambah kuasa. Kalau bahagi, kita akan tolak kuasa, sama dengan 9, P negatif 4. Ok, tengok P dengan P. Tapi P ni bahagi, bila bahagi tolak kuasa. Kuasa dia 2, tolak 2. Q ni 1 per 3 tolak kuasa, kuasa dia 2, Q ni nampak tak darab, bila darab tambah kuasa, tambah 2 per 3. Jadi 9 P negatif 6, 1 per 3 tambah 2 per 3 dapat 3 per 3 ataupun 1 lah. Jadi nampak, jadi 9 dengan Q ni positif, negatif akan turun bawah, P kuasa 6. Jadi 9 Q per P kuasa 6, jawapan dia D. Okey, dia kata penyelesaian bagi yang ni ialah kita buat satu-satu untuk tengok apa nilai X. Jadi 1 per 3 X tambah 2 lagi kecil dari 4. Bila kembangkan 1 per 3 X tambah 2 per 3 lagi kecil dari 4. 2 per 3 bawa pergi belakang, 1 per 3X lagi kecil daripada 4 tolak 2 per 3. Jadi 1 per 3X lagi kecil dari 10 per 3. Bila sama boleh potong, X lagi kecil dari 10. Ini yang pertama, X lagi kecil dari 10. Yang ni pula 6 tolak X lagi kecil dari 2. Jadi negatif X lagi kecil daripada 6, pindah belakang, 2 tolak 6, negatif 4, X
Kita tahu kalau kita nak tukar positif, kena bahagi negatif 1 kan? Bila bahagi negatif 1, automatik simbol bertukar. Jadi negatif x bahagi negatif 1 dapat x, negatif 4 bahagi negatif 1 dapat 4. Jadi kalau tengok x lagi besar dari 4, x lagi kecil dari 10. Jadi x ni antara 4 dengan 10, nampak? Kena hati-hati juga, yang ni nampak lagi kecil dan sama dengan, nampak? Ada sama dengan. Okay, yang ni ada sama dengan, yang ni pun ada sama dengan. Jadi jawapan mesti ada dua-dua sama dengan. Jawapan dia D. Okay, 24 dia kata senaraikan semua integer yang memuaskan ketaksamaan linear yang inilah. Jadi 2 tolak 3x lagi besar dari 11. Jadi negatif 3x lagi besar daripada 2 pindah belakang, 11 tolak 2, 9, negatif 3x. Kita tahu kalau kita nak tukarkan jadi positif, kena bahagi negatif 3. Jadi kita tahu kalau ketaksamaan linear ni, bila bahagi negatif, automatik bertukar. Bila sini bahagi negatif, dapat negatif 3x bahagi negatif 3, sini pun 9 bahagi negatif 3. Jadi kita dapat x lagi kecil daripada negatif 3. Okay. Jadi x lagi kecil dari negatif 3. Negatif 3 ni tak termasuk. Bila tak termasuk, lagi kecil. Jadi x sama dengan negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Okay, jadi jawapan dia D. Okay. Okay, 25 dia kata rajah 12 menunjukkan piktogram bilangan basikal yang dihasilkan sebuah kilang asin dalam bulan April dengan Mei. Bilangan basikal Jun dengan Julai tak ditunjukkan. Maksudnya nak suruh kita carilah tu kan. Okay. Lepas tu satu basikal, gambar basikal ni represent 120 basikal. Okay. Dia kata the number of basikal produced in April and June. Okey, dia kata basikal yang dibuat pada April dengan June, ratio dia 3:2. Jadi April dengan June ratio dia 3:2. Lepas tu dia kata bilangan basikal yang dihasilkan bulan Julai 2 kali ganda basikal yang dihasilkan bulan Mei. Okey, yang ni 2:3. Lepas tu dia kata Julai samakan 2 kali bulan Mei. Hitung jumlah basikal yang dihasilkan bulan Jun dengan Julai. Okey, jadi sekarang ni kita tahu 1 ni 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 darab 120 kita dapat 840. Yang ni pula 3 darab 120 dapat 360. Okay, dia kata nisbah 3 kepada 2. Jadi kita tahu nisbah 3 ni sama dengan 840. Jadi nisbah 2 sama dengan berapa x? Nampak tak? Jadi kita boleh guna ni je lah. Nombor nisbah kita darab silang. Jadi 3x sama dengan 840 darab 2 dapat 1680. X sama dengan 1680 bahagi 3 kita dapat 560. Jadi bulan Jun ni kita buat 560. Okey, bulan Julai, Julai 2 kali ganda bulan Mei. Jadi 2 darab 360, jadi 720. Dia nak jumlah Jun dengan Julai. Jadi Jun tambah Julai sama dengan 560 tambah 720, kita dapat 1280. Jadi jawapan dia D. Okay, nombor 26 dia kata diagram 3 ni tunjuk pie chart monthly expenses. Okay, ni perbelanjaan keluarga lah. Dia kata jumlah perbelanjaan dia 3,600.
bila cakap 3600 ni kita tahu 360 darjah lah. Sebab keseluruhan catapai ni 360 darjah. Sama dengan 3600. Okey. Dia kata, okey, dia kata jumlah yang digunakan untuk transport, saving dengan food. Okey, jadi transport, saving dengan food ni 215. Cari nilai yang digunakan untuk makanan. Jadi kita nampak 360 darjah ni sama dengan 3600. Jadi sekarang yang ni kita dah ada 800. Yang ni 40%. Jadi 40% ni berapa? Kita tahu 360 darjah bersamaan 3600. Jadi 40% sama dengan berapa X lah. Jadi sama juga kita boleh, okay, 360 yang ni boleh potong jadi berapa ni? 1/10. Jadi X sama dengan 40 darab 10 dapat 400. Nampak kita darab silang. Jadi kita tahu sini 400. Jadi yang tak ada lagi ni simpanan, pengangkutan dengan makanan. Okey. Sekarang kita tolak, kita nak tahu tiga-tiga ni berapa. Jadi jumlah yang semua 3600. Jadi sekarang 3600 tolak dengan pelbagai ni 400, tolak dengan sewa rumah 800. Jadi 3600 tolak 1200 dapat 2400. Kita tahu jumlah yang tiga-tiga ni 2400. Okey, kita tengok. Jadi sini jumlah 2 tambah 1 tambah 5 kan? 2, 1, 5, 3 tambah 5, 8. Kita tahu nisbah dia 8 tapi keseluruhan dia ialah 2,400. Jadi bila nombor nisbah ni, okey. 4 pergi 2,000, 8 pergi berapa dapat 2,400? 8 darab 300 kan? 8 darab 300 dapat 2,400. Jadi semua ni akan darab dengan 300. Dia nak makanan. Makanan ni food lah yang ni 5. Jadi 5 darab 300 dapat 1,500. Jadi dia spend 1,500 untuk makanan. Okey, letak 1,500. Jawapan dia C. 27. Dia kata tabel ni menunjukkan skor yang diperoleh peserta dalam pertandingan robotik. Jadi dia kata kalau nombor tengah-tengah dia 20, median, okey, median ni tengah-tengah dia 20, cari nilai minimum X. Jadi kita tahu median ni tengah-tengah. Kalau kita ada 5 nombor contoh, jadi sini 2, sini 2, tengah-tengah ni ialah dia punya median. Jadi sekarang kalau sini median, kena cari apa jarak sini, apa jarak sini. Jadi sini ialah berapa? Sini ialah 16 tambah 9, 25. 10 tambah 8 dapat 18. Jadi kalau kita tengok 18 tambah 7 dapat 25. Tapi kalau sini 18, sini 8, sini sama 25, sini 25, kita mesti kena ambil tengah-tengah. Tapi kalau sini, nampak tak, lebih 1, jadi automatik dekat sini akan jadi median. Jadi sini tengah-tengah ni mestilah 7 tambah 1 ataupun X sama dengan 7. Jadi sinilah 7. Okey, nombor 28. Okey, nombor 28, Y sama dengan AX kuasa 3 tambah C. Jadi kita tengok kalau kubik punya graf ni, kalau kubik punya graf ni, kalau dia menaik macam ni, maksudnya A lagi besar dari kosong. Bila menurun ni automatik A lagi kecil dari kosong. Jadi A dah salah, C pun dah salah. Jadi kita nampak A
sama dengan negatif 1. Jadi y sama dengan, tengok atas ni, y sama dengan negatif 1 x kuasa 3 tambah c. Ada titik 3 dekat sini, jadi 3 kosong. Jadi bila x sama dengan 3, y sama dengan kosong. Jadi ganti kosong sama dengan negatif 3 kuasa 3 tambah c. Jadi kosong sama dengan negatif 27 tambah c, c sama dengan 27. Jadi persamaan dia y sama dengan negatif x kuasa 3 sini tambah 27. Jadi jawapan dia D. Okay. 29, dia kata rajah 15 ni Venn diagram yang tunjuk nampak J, K dengan L, J, K dengan L. Yang mana menunjukkan shaded region, yang mana tunjukkan kawasan berlorik. Kalau kita tengok shaded dalam ni, kita nampak yang ni, nampak tak yang ni ialah, nampak tak L? Kalau tengok ni, kita nampak kawasan ni, kawasan dalam ni je sama juga dengan J, tindan dengan K. Tapi kita tengok dia tak ambil L. Jadi J tindan K tapi tak ambil L. Jadi J tindan dengan K, K ni tindan dengan selain L. Nampak? Maksudnya K ni dia akan bertindan dengan selain dengan L. Jadi jawapan dia ada tak? J tindan dengan K tindan selain L. Jadi jawapan dia B. Kan nampak ni terbalik sikit lah. L tindan K sama juga lah. Jadi J tindan L selain K sama juga nampak dengan ni. Okey, 30 dia kata diagram 16 ni Venn diagram tunjukkan elemen dalam set semesta. Dia kata N, P, nampak tak? Okey, 30 ni dia kata Venn diagram ni ada universal set ni, ada P, Q, R. Okey, dia kata given that, okey, N, P union Q selain, maksudnya selain P dan Q. Kalau tengok ni P, yang ni Q. Okey, pulaklah ni P, yang ni Q. Selain P dengan Q ada 2X dengan 4X. Jadi 2X tambah 4X kita dapat 6X. Okey, dia kata NR. Jadi NR ni dekat mana? NR ni semua dalam R. Jadi nampak ni R ni memang terpaksa buat dua kali, nampak tak? Dalam R ni ada 4 tambah 3 tambah 5 tambah 2x. 7 tambah 5, 12 tambah 2x. Jadi dia kata yang ni sama dengan yang ni. Jadi 6x sama dengan 12 tambah 2x. Pindah pergi sini, 6x tolak 2x dapat 4x sama dengan 12, x sama dengan 3. Okay, dia nak semua dalam set ni. Jadi semua dalam ni kena tambah, kan, semua dalam universal set ni. Jadi kita ada, okay, x tambah 3 tambah 5 tambah 7. X 3, 5, 7, 4 tambah 2x tambah 4x tambah 2x tambah 4x. Jadi sekarang ni 1 tambah 2 tambah 4 dapat 7x tambah 3 tambah 7, 10 tambah 9, 19. X sama dengan 3. Jadi 7, 3 tambah 19 sama dengan 21 tambah 19 dapat 40. Jadi jawapan dia C.